Oke, guys, ketemu lagi di channel Samurai Miskin. Kali ini kita mau unboxing sebuah kotak kirim yang dikirim dari Belgia ya. Ini dibungkus, di packaging pakai kertas putih. Bentuknya lihat tidak meyakinkan, sangat tidak meyakinkan. Padahal ini dikirim dari mana? Dari Belgia, lihat. Kita coba buka ya. Langsung ke Indonesia, ini dari Belgia dikirim langsung ke Indonesia. Itu lamanya sekitar ya 1 bulan lebih lah. Ini beli di salah satu toko online, yang sangat terkenal, nggak perlu disebutkan ya. Tapi lihat packagingnya jelek sekali. Oke, kita coba buka isinya apa ya. Isinya sudah pasti ada, kita sudah tahu, tapi kita harus buka dulu. Akhirnya berhasil. Belum, maksudnya sulit sekali ini. Walaupun kertasnya kelihatan kurang meyakinkan, tapi ternyata disobek sulit sekali. Apalagi cuman pakai satu tangan. Padahal ini tajam sekali loh, guys. Nah, bisa diintip. Kita kan bisa kelihatan, udah sedikit ketahuan apa yang ada di dalam kotak ini. Yep. Ini bro, mainan robot-robotan. Mainan robot-robotan bongkar pasang, lihat namanya Small Six. Ini waduh, kardusnya rusak, packagingnya asal-asalan. Jadi hati-hati kalau beli barang dari stok online ya, dari toko online luar negeri, terutama dari Cina seperti ini, karena tidak pakai asuransi, tidak pakai apa-apa. Gini deh, yang lain sama itu. Isinya ada 3. Untuk merakitnya kita perlu apa ini? Tang, obeng, baterai. Ternyata baterainya terpisah, harus beli sendiri. Ini dalamnya. Oh, yang lain sih sudah masih bagus. Yang rusak untung cuma satu. Coba yang ini. Wah, ini juga. Wah, ini rusak total. Ya, enggak total. Wah, lihat. Wah, sangat mengecewakan. Padahal ini barang dikirim dari Belgia ya ini. Tuh, dari Belgia.
Ini yang utuh cuman ini satu aja, yang lain rusak. Walaupun belum tahu sih dalamnya ada yang cacat enggak ini. Jadi berhati-hati, kalau sekali lagi berhati-hati kalau mau beli barang dari situs online, terutama situs online Cina ya. Ini udah barangnya belum tentu di Cina, malah gini ya. Robot asli. Ini pemiliknya protes, saudara-saudara. Udah. Lah. Udah, makasih yang udah mau nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Like, weh.